body and mind, jadi buat tubuh dan otak itu berproses. Bukan karena kemampuan kamu, aku mau mencipta. Ku kalah konekan kilaku, lekas lawan pas, tegas ikas nyentusan. Lawan pas, tegas ikas nyentusan. Itu tadi bahasa Inggrisnya, bahasa karena itu bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Laku yang tadi, kamu bilang laku dia aku nanti. Sorry, ilmu itu kelakonnya ganti laku. Ilmu itu menjadi karena tindakan. Ilmu terjadi karena tindakan. Harus ada. Harus dijalankan. Misalnya kamu terus gagasan praktekkan lagi, gagasan praktekkan lagi terus. Nah jadi body and mind, buat tubuh dan otak itu berproses. Bukan karena kemampuan kamu, aku mau mencipta tapi ininya nggak jalan, ya gimana itu? Cuma niat tok, keinginan. Tapi disiplin tekniknya harus ada, ya kan? Terus selain teknik, cari rujukan. Nah, mesti cari dulu nih, dulu ke selangit dulu. Cari kalau sari dulu, itu untuk mencari rujukan, bukan untuk meniru. Jadi tadi ngel engku kelakone wahanti laku, lekas lawan testing. Mulainya tuh dari khas itu dari bahasa Arab sebenarnya, hal. Jadi dari niat. Yang suntuk, jadi ada kesuntukan. Itu harus dimulai dari kesuntukan, dari kesungguhan. Istiqomah gitu. Istiqomah. Terkasih lawan khas, terkasih khas yang besar. Makna dari istiqomah itu menguatkan, memberi kamu energi, memberi kamu motivasi, memberi kamu intuisi, akhirnya muncul keyakinan. Sederhana sebenarnya. Jadi bukan dari pikiran-pikiran yang apa enggak, itu dari kamu itu diberi kayak ilham, sadar gitu. Cercah potensi untuk mencipta. Penting banget itu buat tuker. Jadi jangan, bukan ilmu yang dipikirkan, dirumuskan itu kehidupan kita ini. Seniman. Itu tadi bahasa Inggrisnya, bahasa karena tindakan. Terjadi karena tindakan. Harus ada, harus dijalankan. Misalnya kamu gagasan, praktekkan lagi, gagasan, praktekkan lagi terus. Nah, jadi body and mind, jadi buat tubuh dan otak itu berproses. Bukan karena kemampuan kamu, aku mau mencipta tapi ini.